Bocco. Geng. Okay, assalamualaikum. Hari ni Syukri lewat sikit. Syukri pukul 7 lebih. 7 lebih pukul 8 kat pukul 8 gitu. Lagi ambil anak. Hari ni kita sambung kerja marah yang pasal baik, insyaAllah. Kalau Abah Syukri free boleh. Putih boleh lipah. Sopor odang boleh lipah. Aduh. Jom. Pasang ni kita pasang meter. Pasang meter. Simpan ni. Jangan suka buat kerja ni 3 kali dah softy. Softy bot beli. Acu lembur belakang. Hari ni beli hot molek sikit daripada hot lembur ni. Dia kata je, tu tapi abang ni 40 hiyah, 60 hiyah. Hari ni beli 100 lebih. 100 lebih ni. Antara ayah suka duduk bank 4 APA tu. Dia kalau tengok ni, dia kena ada paik putih ni. Dia punya kena ikut, kena ada paik putih ni lah. Dulu tak ada ni, hak baru ni. Kata orang baru dia, kena ada paik putih, lepas tu kena konkrit dah ni. Takut mencuri air. Kerja-kerja ni nyata. Kita tengok lah, kita kelang. Kita tengok lah kelang ni. Patut dia nak buka. So kita mati air dulu. Mati air dulu. Lepas tu tengok kelan ni kaya. Kita tutup kelan baru. Tu baik. Buat baik tu lagi putus. Sembur air. Kenapa dia bangun? Tokok dia. Peru. Peru. Peru ni. Sat, peru. Cabut tak. Saya ada. Itu kita sama baik ni. Kita cek air ni. Sedikit. Baik, kita tebuk ni. Dia duduk dalam ni. Ini. Pakai investor. Material investor. Ini baik yang kita tebuk ni. Oh, kita tebuk yang baik. Kalau kita bocor kan kita nanti lagi paik pun baki paik. Kalau kita buat belok gitu, kalau kita pergi ke seterik kalau bocor pakai tukar paik panjang belok. Kita mah barak yang suki dok dia nak duduk dah ni. Ni sambung. Lepas sambung buka aero naik dekat atas. Lepas tu pun tengok angin ke? Angin. Okey, hari ni Iwan, Cik Iwan daripada Teguh Wedding main melawat. Tengok berhasil dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih Iwan atas sponsor yang diberi. Yang ni kita tengok ni. Cantik dia punya hasil kerja. Dia punya air masuk dalam gutter tu. Mesti nanti orang nak buat juga macam saya buat. Kukuh ke tak kukuh main? Okey guys, kita tengok guys. InsyaAllah, insyaAllah. Okey ya. Okey. Dia dah bergantung kat situ. Ah. Okey guys. Kukuh tak kukuh guys. Tanpa goyang eh. Tanpa goyang. Okay. Alhamdulillah selamat. Saya boleh duduk atas ni. Ah, selamat eh. Jadi macam ni.
untuk siapa yang apa ni, nak tepah awning ke, nak buat awning kat rumah ke, boleh cari Teguh Wedding Kuantang. Sebab apa, dia punya hasil kerja memang the best lah. Okay, terima kasih. Terbaik. Okay. Encik apa ni, Iwan ada datang suruh yang ni lah dia buat ni. Dia sponsor kita yang untuk ni. Oh ni, kita tengok sikit apa kat dalam. Eh, saya dah cakap, jadi cakap luar dah. Oh, okey. Harga yang dia sponsor adalah RM19,933. Ah, so barang ni dia sponsor RM19,933. So dia bagi ni ya. Ni sponsor daripada Teguh Wedding. Terima kasih. Dia tanang, dia tanah rendah. Bila tanah rendah, tengok dia tanah depan rumah kita. Bila tanah depan rumah kita ni, kita cakur-cakur, kita tak tahu kan, kita nak lalu ruang paik kan. Jadi dia tengok tinggi ni tanang ni. Wah, cekal. Dapat cekal. Jangan. Ah, ada masalah hari ni. Tengok gali. Bahan dia paik dengan orang. Tak apa. Sebab lalu depan masuk ni air tanah rendah. Ah, bocor. Jeng. Ada ke sabar di gali situ. Rendah. Jeng, bocor. Mak mari. Bukan dia. Sebab Abah Suki dia ada dua dah. Dia pergi beli barang-barang. Sambung. Kalau dok ni je ada. Sambung je tak, tak rendah. Oh, punya paik mana ni? Bukan paik mana. Paik mana. So, nak gali pula. Gali. Siapa hujung tu? Tak ada paik bocor. Benda yang paling penat sekali. Gali lah. Saya kena gali paik hujung tu. Banyak lah gali. Belah ni. Nampak tahu je, tapi batu tu katok tu. Oh, dahsyat. Gila. Gali lah. Tu saya gali belakang. Siapa hujan tu? Nak tanam paik eh. Tengok paik-paik jiram dia semua. Saya kena elok tu lah, payah sikit. Kau bocor pulak sekali lagi. Alhamdulillah, kerja syukur setakat ni bukan nak kata selesai, ada sikit lagi daripada sini ke sini, tapi disebabkan ada seming jadi kita kena hold dulu. Ni gali yang suka gali, ada batu, ada benda. Ia susah sebenarnya, kalau tak ada batu kejap je. Ni meter dah settle dah. Meter settle dah. Cuma kita tak tak seming lah. Dia spek dia memang kena masuk seming sini lagi. Ha, kena masuk seming. Lepas tu yang ni Syukri kena gali malam. Sebab malam tak bunyi kalau gali. Sebab jiran rumah Syukri pun dia kata nak buat paik baru kok. So Syukri tolong gali untuk jiran sekali. Okay. Lepas tu gali. Okay. Jadi siapa yang tengok video ni boleh tekan like tanda appreciate kerja-kerja Syuki. Hari ni Syuki nak tanya, boleh Syuki buat esok ke ataupun Syuki gali malam ni? Sebab malam tak bising pun. Kalau gali, sering-sering tak bunyi kuat lah. Sebab Syuki bukan gali kak gitu. Kita cakur slow-slow. Syuki sambung esok ke ataupun Syuki buat malam ni? Kalau Ramah kata sambung esok, Syuki tak mari lah malam ni. Kalau Ramah kata boleh teruskan malam ni, kita buat online ni insyaAllah. Sebab nak sudah kot ni. Kita tak ampuh lama-lama sebab siang. Benda ni. Orang apa ni nak tengok rumah yang Syuki nak buat ni. Okay. Bye. Assalamualaikum. Lapu dah nak buat lagi.
So and next Syukri buat lapu lah dekat dalam ni. Syukri kena settle dulu baik ni sebab nak rata. Baik eh. Ada lagi. Sekejap nak belanja. Dari depan. Gitu. Habis petok-petok siomel lagi. Okay, beres.